Saya dan Pak Eri Aprizal. Nah, pada kesempatan kali ini, materi bahasa Indonesia yang akan disampaikan yaitu mengenai debat. Ya, baiklah. Nanti setelah sesi ini atau sedang berlangsungnya sesi ini akan ada kuis ya, adik-adik ya. Nah, nanti untuk mengikuti kuis. Nah, baiklah kita langsung saja kepada pemateri kita. Ya, kepada Bapak Eri Apija, dipersilakan. Terima kasih Ibu Kartina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, sahabat rumah belajar. Kesempatan kali ini, kakak akan mengulas materi tentang teks debat. Nah, sebelum kita mengulas materi tentang teks debat, terlebih dahulu kakak berharap ya, semoga kita semua ini dalam keadaan sehat, terhindar dari segala penyakit ataupun juga mara bahaya. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, perkenalkan kakak adalah Eri Afizal. Kakak duta rumah belajar dari Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018. Kemudian kakak juga pernah menjadi finalis dalam Olimpiade Guru di tingkat nasional itu pada tahun 2019. Pada tahun 2019 juga kakak juga bergabung dalam program Master Teacher Guru di Kalimantan Utara. Mungkin itu saja adik-adik perkenalan singkat dari kakak. Selanjutnya kita mulai masuk ke pokok pembahasan. Cerdas teks debat. Jadi kita harus memiliki visi yang sama ya adik-adik. Kalau kita belajar, kita harus yakin bahwa kita itu pasti bisa. Ini adalah gambar orang yang sedang melakukan debat. Apakah manfaat debat itu? Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, namun dampak baik dari demokrasi tersebut tidak selalu tampak dalam kebijakan yang dijalani pemerintah ataupun dalam kondisi yang terdapat di masyarakat. Untuk itu diperlukan masyarakat sipil yang aktif partisipasi dalam proses demokrasi, dalam hal menyuarakan pendapat, memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan yang tengah dijalankan, dan juga mengajukan solusi atas masalah-masalah sosial. Oleh karena itu penting untuk kita belajar debat, karena dengan belajar debat, kita bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, terampil dalam berkomunikasi, menambah wawasan, percaya diri, dan lebih responsif. Dan kita bisa menjadi masyarakat sipil yang aktif dalam berpartisipasi mengajukan solusi-solusi atas masalah sosial yang terjadi di negara tercinta kita ini. Nah, harapannya ya, manfaat dari belajar debat ini bisa kita dapatkan. Kakak yakin dan percaya bahwa mungkin ada di antara kita, sahabat rumah belajar ini, yang sudah pernah belajar tentang teks debat. Tapi tidak salah ya, kita mengulas kembali tentang teks debat ini. Harapannya supaya dengan belajar mengulang kembali materi teks debat ini bisa memperdalam, menambah wawasan kita tentang teks debat. Tujuan pembelajaran kita nih, secara umum tujuan pembelajaran kita ini untuk menambah, memperluas wawasan kita sehingga kita terbiasa berpikir kreatif, analitis, mampu bersaing secara kompetitif, berkomunikasi secara efektif, dan menyampaikan argumentasi di depan publik dengan bahasa Indonesia yang efektif. Kemudian tujuan khusus dari teks debat ini adalah membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi menghormati kerjasama dan
perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat. Nah, adik-adik, sahabat rumah belajar, ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, terlebih dahulu kita harus mengenal teks debat. Nah, di dalam forum inilah kita akan belajar lebih dekat dengan teks debat. Oke, ada sahabat rumah belajar. Mungkin kita tahu ya perbedaan antara adik-adik dan gula. Kalau gula itu manis ya adik-adik, sahabat rumah belajar. Tapi kalau adik-adik ini semua pasti pintar. Jadi perbedaannya terletak di sana. Sahabat rumah belajar itu pintar, sedangkan gula itu manis. Oke, so kita lanjut. Ini ada gambar seorang pekerja yang tertidur saat bekerja. Jika kakak bertanya kepada kalian, apakah tertidur saat bekerja ini kalian setuju ataupun tidak? Mungkin, dan kakak yakin pendapat dari kita itu juga beragam. Ada yang menentang dan juga ada yang mendukung. Nah, bagi sahabat rumah belajar yang mendukung, mungkin dia memberikan argumen ya. Contohnya seperti ini. Tidak apa-apa tidur saat bekerja. Karena kalau dia tidak tidur, kemungkinan pekerjaan yang dilakukan akan tidak maksimal kalau dipaksakan ya untuk dikerjakan dalam kondisi yang ngantuk. Jadi kalau dia sudah tertidur, bangun kembali dalam kondisi prima, maka pekerjaan yang dilakukan bisa lebih maksimal. Orang yang menentang ataupun yang tidak mendukung juga memberikan argumen. Sebuah pekerjaan, apalagi di sebuah perkantoran, itu memiliki aturan. Jadi jarang sekali ada peraturan yang membolehkan tidur saat bekerja. Oleh karena itu, sudah seharusnya pekerja itu tidak tertidur saat bekerja karena waktu istirahat itu sudah diatur. Jadi, kalau kita berdebat, memberikan argumen terkait gambar ini, mungkin akan banyak ya pendapat yang masuk. Apakah argumen-argumen tadi itu disebut dengan debat? Atau diskusi? Atau itu disebut dengan negosiasi? Nah, apakah diskusi dan negosiasi itu sama dengan debat? Oke, kita lihat jawabannya menurut sebesar bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, perlulah kita ketahui bahwa debat bukan sekedar beradu argumen ya, melainkan ada upaya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Akan tetapi dalam mengemukakan pendapat-pendapat tersebut juga perlu disertai dengan informasi atau bahkan data yang relevan. Jadi itu pengertian dari debat. Kakak ulang ya. Pengertian debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya. Akan tetapi
dalam mengemukakan pendapat-pendapat tersebut juga perlu disertai dengan informasi bahkan data-data yang relevan. Nah, tujuannya tentu supaya argumen yang dikemukakan itu bisa menjadi lebih kuat dan tidak bisa terbantahkan. Sejauh ini kita sudah membahas dua hal ya sahabat rumah belajar, yaitu esensi debat dan pengertian debat. Nah, jika ada yang bertanya, apakah debat sama dengan teks debat? Ayo, apa jawabannya? Sebenarnya, secara pengertian, teks debat dan kegiatan debat itu sama saja. Hanya saja perbedaannya itu terlihat dari media yang digunakan. Media dalam teks debat bentuknya tertulis, sedangkan kegiatan debat bentuknya lisan. Dapat disimak bahkan disaksikan. Demikian, pengertian teks debat adalah teks yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, adik-adik, coba kita simpulkan ya definisi teks debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membuat suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks debat adalah teks yang memuat pembahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Adik-adik sahabat rumah belajar, itu dia pengertian definisi dari debat dan teks debat. Selanjutnya kita akan mengulas pembahasan yang lain. Oke, kakak sudah memperlihatkan gambar. Ada dua gambar di sini. Di atas kakak sudah menuliskan apa yang membedakan kembaran dalam foto ini. Walaupun kembar, tapi tetap mereka memiliki perbedaan dari ciri-ciri fisiknya. Bisa dilihat ya, adik-adik sahabat rumah belajar, untuk gambar yang di atas. Dari warna kulit ya, cirinya yang di sebelah kiri yang ini itu terlihat lebih putih, sedangkan yang di sebelahnya terlihat lebih gelap. Kemudian dari ciri-ciri rambut juga berbeda. Nah, kalau gambar yang di bawah ini juga ada perbedaan walaupun mereka ini kembar. Kalau yang sebelah kiri dia juga punya jenggot, sedangkan yang sebelahnya tidak ada. Nah, bukan manusia saja yang memiliki ciri-ciri. Teks debat juga memiliki ciri-ciri. Nah, apa itu ciri-ciri teks debat? Ciri-ciri teks debat inilah yang membedakan teks debat dengan diskusi dan teks negosiasi ataupun teks lainnya. Jadi, ciri-ciri teks debat itu ada lima. Yang pertama, adanya tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua, terdapat dua sudut pandang, yakni pro dan kontra. Ketiga, ciri-ciri teks debat yang ketiga itu adalah terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Kemudian yang keempat, selanjutnya adanya proses saling mempertahankan pendapat sebagai bentuk adu argumentasi. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya pihak penengah. Semuanya ada lima ya sahabat rumah belajar. Kita ulangi sekali lagi. Jadi ciri-ciri teks debat yang pertama terdapat tim afirmasi dan oposisi. Kemudian
tim afirmasi sebagai tim pro dan oposisi sebagai tim kontra. Selanjutnya terdapat isu yang diperdebatkan. Kemudian dari isu itu terjadilah adu argumentasi yang juga disertai dengan data-data yang relevan. Terakhir dalam debat adanya pihak yang menjadi penengah. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, itu dia ciri-ciri dari teks debat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Adik-adik sahabat rumah belajar, bisa kalian lihat ya, kakak di sini menampilkan dua gambar foto bayi kecil. Kedua bayi ini sangat cantik dan manis ya. Ini tidak jauh berbeda dengan adik-adik sahabat rumah belajar yang sedang mengikuti kegiatan belajar. Kakak yakin kalian itu juga pintar, manis, dan juga cantik-cantik tentunya. Nah, apa yang membedakan kembaran dalam foto ini? Kita tahu, walaupun mereka kembar, tapi ada perbedaan dari jenis. Nah, ini laki-laki dan sebelahnya adalah perempuan. Ini juga perempuan dan sebelahnya laki-laki. Nah, bukan hanya pada manusia yang memiliki jenis, teks debat juga memiliki jenis. Apa jenis-jenis teks debat? Ada yang tahu? Ya, mungkin kalian juga sudah pernah ya belajar tentang jenis-jenis teks debat ya. Kita juga ada kesempatan sesi untuk bertanya. Kalau memang ada hal-hal yang mengganjal atau yang perlu kita luruskan ataupun yang keliru, kalian bisa bertanya. Adik-adik sahabat rumah belajar, kita mulai masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis teks debat. Teks debat itu memiliki beberapa jenis ya, sahabat rumah belajar. Apa saja jenis teks debat itu? Ayo kita telusuri bersama. Jenis teks debat semuanya ada empat. Ada empat jenis. Satu, debat parlementer yang dilakukan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada debat pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam kegiatan hukum. Yang ketiga, debat konvensional. Debat konvensional ini adalah debat yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum. Dan yang keempat adalah debat kompetitif yang dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Adik-adik sahabat rumah belajar, ada empat jenis teks debat. Selanjutnya nanti kita akan menjelaskan lebih rinci ya tentang jenis teks debat ini. Untuk teks debat parlementer. Teks debat parlementer adalah debat yang dilakukan oleh kalangan pejabat. Kalangan pejabat di pemerintahan. Tujuan dari debat parlemen ini yaitu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Semua anggota yang ingin menyatakan pandangannya dan pendapatnya untuk mendukung atau menentang usul tersebut memang dipersilakan, tapi setelah mendapat izin dari Dewan Penyelenggara. Nah, itu dia pembahasan pertama ya sahabat rumah belajar tentang jenis teks debat. Dan masih ada tiga lagi. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam kegiatan hukum.
debat pemeriksaan ulang ini tentu bukanlah debat biasa. Debat pemeriksaan ulang adalah debat yang digunakan dalam proses hukum. Debat ini digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Debat ini diawali dengan penanya mengajukan serangkaian pertanyaan. Yang pertanyaan ini saling berkaitan dan memiliki hubungan yang erat. Dari serangkaian pertanyaan tersebut akan menyebabkan individu yang ditanya dapat ditegakkan dan diperkokoh statusnya atau posisinya oleh si penanya. Jadi, kakak ulangi lagi ya, debat pemeriksaan ulang ini bukanlah debat biasa. Debat ini biasanya dilakukan dalam proses hukum. Debat ini diawali dengan mengajukan pertanyaan. Yang pertanyaannya itu memiliki kaitan, memiliki hubungan yang erat ya, dan saling berkaitan tentunya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ini nanti akan dapat disimpulkan dari jawaban individu itu, sehingga status dari individu itu dapat ditegakkan, dikokohkan posisinya oleh penanya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis debat yang ketiga, yaitu debat konvensional yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum. Debat konvensional ini adalah debat yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum dengan topik atau isu tertentu. Bahkan, sering juga debat inilah yang sering digunakan oleh unsur atau pihak media untuk ditayangkan. Jadi kalau adik-adik suka menonton berita, televisi, nah ada kegiatan debat, kemungkinan besar debat konvensional inilah yang sering mereka gunakan. Tujuan dilakukan debat ini tidak lain adalah supaya memberikan ruang dan kesempatan bagi ketua tim pembicara untuk mengemukakan, untuk memberikan argumen yang tentunya ada yang mendukung atau membantah. Tentunya setiap pihak jangka waktu mereka di dalam berargumen dibatasi, baik dalam memberikan argumen ataupun memberikan bantahan dari pihak lainnya. Ada timing waktunya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis debat selanjutnya, yaitu debat kompetitif yang dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Jadi yang terakhir ini, sahabat rumah belajar, ini adalah debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Jadi debat kompetitif ini tidak bertujuan untuk menghasilkan satu keputusan, tapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan peserta debat. Seperti kemampuan dalam mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Kakak ulang sekali lagi ya. Jadi dalam debat ini, berbeda dengan debat yang lainnya, debat ini sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Jadi debat kompetitif ini tidak bertujuan untuk menghasilkan satu keputusan, tapi lebih diarahkan untuk menambah, mengembangkan kemampuan peserta debat. Sahabat rumah belajar,
inilah jenis-jenis teks debat. Tadi sudah kita bahas ya, teks debat semuanya ada 4 jenis, yaitu debat parlementer yang dilakukan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada debat pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam kegiatan hukum. Yang ketiga ada debat personal yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum. Dan yang keempat adalah debat yang dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Oke adik-adik, sahabat rumah belajar, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, ini ada 2 gambar ya, adik-adik, sahabat rumah belajar. Adik-adik bisa cermati, amati, kira-kira ini apa ya? Mungkin ada dari adik-adik sahabat rumah belajar yang sangat tepat ya. Ini adalah struktur. Struktur OSIS dan struktur guru dan staf di sekolah. Nah, ini struktur ya. Mungkin bagi yang sering melakukan kegiatan organisasi, melihat struktur ini sudah tidak asing lagi. Oke, ternyata di dalam teks debat juga ada struktur. Bukan hanya pada kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya. Ternyata teks debat juga ada struktur. Struktur teks debat itu ada 4. Apa-apa saja? Yang pertama ada perkenalan. Yang kedua ada penyampaian pernyataan pertama. Yang ketiga pelaksanaan debat. Dan yang keempat penyampaian pernyataan penutup. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, kita harus tahu bahwa diskusi dan negosiasi itu berbeda dengan teks debat. Salah satu perbedaannya itu terlihat dari segi aturan atau tahapan dalam pelaksanaan debat. Debat memiliki aturan, urutan mengenai pihak atau tim mana yang harus berbicara. Jadi ada aturan. Nah, aturan dan urutan dalam debat ini disebut juga dengan tata cara berdebat. Tata cara berdebat ini, jika kita tuangkan di dalam bentuk teks, ini akan menjadi struktur teks debat. Maka ulang sekali lagi ya adik-adik, di dalam melakukan debat ada aturan, ada urutan-urutan yang harus kita laksanakan. Nah, urutan dan aturan itu disebut juga dengan tata cara berdebat. Jika tata cara berdebat ini kita tuliskan, maka akan membentuk teks debat. Dan inilah yang disebut dengan struktur teks debat. Sekarang kita akan menjelaskan, kakak akan menjelaskan lebih lanjut tentang struktur teks debat. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan diri setiap tim. Yang dimaksud itu adalah tim yang akan berperan sebagai tim afirmasi atau tim pendukung dan selanjutnya tim oposisi atau tim penyangga. Dan jika ada ya tim lainnya maka bertindak sebagai tim netral. Jadi tim ini jika moderator sudah memberikan arahan untuk memperkenalkan diri, maka mereka harus memperkenalkan diri. Jadi, itu struktur yang pertama, perkenalan diri. Setiap tim memperkenalkan anggota timnya masing-masing. Kemudian, tentu
Cara debat tidak hanya satu langkah ini saja, ada struktur atau langkah-langkah tahapan selanjutnya, yaitu penyampaian pernyataan pertama. Setiap tim menyampaikan pernyataan pertamanya terkait topik yang dibahas. Tentu saja, pemimpin debat atau moderator membatasi waktu untuk setiap tim dalam memberikan pernyataan. Kita ulang ya sekali lagi. Struktur yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah penyampaian pernyataan pertama. Jadi setiap tim diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan pertama terkait topik atau mosi yang akan dibahas. Tentunya yang dibahas itu ada timing waktu yang diberikan kepada setiap tim. Ini ambil polisinya. Kemudian struktur yang ketiga, pelaksanaan ya. Ketiga, moderator mempersilahkan setiap tim untuk menanggapi pernyataan tim lain. Nah, ini sudah mulai kegiatan debatnya. Disinilah muncul argumentasi beserta data-data yang relevan yang disampaikan. Untuk tahap ini, tentu ada durasi waktu yang menjadi pemisah antara satu segmen dengan segmen berikutnya, sehingga kegiatan debat dapat terarah dan berjalan dengan maksimal. Jadi, struktur tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan. Jadi, ke moderator mempersilahkan setiap tim untuk menanggapi pernyataan tim lain. Yang keempat, penyampaian pernyataan penutup. Pada tahap kegiatan debat ini sudah berakhir. Pada tahap ini, kegiatan debat sudah berakhir. Sehingga pemimpin debat itu mempersilahkan setiap tim untuk menyampaikan pernyataan penutupnya terkait topik yang dibahas. Penting untuk setiap tim agar tetap memberikan pendapat sesuai dengan posisi timnya masing-masing. Apakah mendukung, menyanggah, atau netral? Jika penyampaian pernyataan penutup ini berbeda dengan posisi timnya, maka bisa dipastikan bahwa tim tersebut dianggap sudah terpengaruh atau ada pengaruh ya dengan pendapat tim yang lain. Jadi di dalam penyampaian pendapat penutup ini paling penting yang harus kita pahami adalah setiap tim memberikan pendapat sesuai dengan posisinya masing-masing. Apakah mendukung, menyanggah, atau netral. Dan diharapkan tidak mengubah pandangan mereka. Karena jika pandangan mereka sudah berubah, bisa kita pastikan bahwa tim tersebut sudah terpengaruh dengan pendapat tim yang lainnya. Oke, sahabat rumah belajar, tata cara berdebat atau struktur teks debat secara cepat tadi sudah kakak jelaskan ya. Kakak ulang sekali lagi.
Jadi struktur teks debat itu ada empat. Yang pertama itu perkenalan. Yang kedua adalah penyampaian pernyataan yang pertama. Yang ketiga adalah kegiatan pelaksanaan debat. Yang keempat adalah penyampaian pernyataan tertutup. Penutup, Pak. Jadi ada empat ya struktur dari teks debat. Oke, setelah ini kita akan kuis. Kita akan kuis ya adik-adik sahabat rumah belajar. Setelah kuis baru kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelum kita kuis, kakak akan menyimpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran mengenal teks debat. Di layar adik-adik sahabat rumah belajar bisa lihat ya. Jadi teks debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Debat ini dituangkan dalam bentuk tulisan, maka akan disebut dengan teks debat. Kemudian, ciri teks debat. Pertama, ada dua tim. Tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi berperan atau disebut juga tim pro dan tim oposisi sebagai tim kontra. Selanjutnya, terdapat mosi atau isu yang diperdebatkan. Kemudian, adanya adu argumentasi. Dan terakhir, terdapat penengah. Itu ciri-ciri teks debat ya. Kita lanjut kesimpulan tentang jenis teks debat. Jadi jenis teks debat ada empat ya adik-adik sahabat rumah belajar. Yang pertama, jenis debat parlementer yang dilakukan dalam kegiatan pemerintahan. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang. Debat ini dilakukan dalam kegiatan hukum. Yang ketiga itu adalah debat konvensional. Dapat dilakukan oleh siapa saja dan dilakukan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau unsur-unsur media. Kemudian yang terakhir adalah debat kompetitif. Debat ini dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Kemudian kesimpulan terakhir yaitu struktur teks debat. Struktur yang pertama ada perkenalan. Struktur pertama adalah perkenalan, kemudian kedua ada penyampaian pernyataan pertama, dan yang ketiga pelaksanaan debat, dan keempat penyampaian pernyataan penutup. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, struktur teks debat itu ada empat. Yang pertama penyampaian perkenalan ya, yang kedua adalah penyampaian pernyataan pertama, ketiga pelaksanaan debat, dan yang keempat penyampaian pernyataan tutup. Oke adik-adik, itu kesimpulan mengenal teks debat kegiatan pembelajaran kita pada tahap pertama. Iya, iya Pak Rizal. Kembali ke moderator. Iya, terima kasih Pak Rizal, materi yang telah disampaikan paparannya sangat menarik. Nah, sekarang anak-anak, kita akan masuk ke sesi kuis. Nah, kuis yang pertama ini materinya yaitu tentang yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Di antaranya adalah pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian jenis, dan yang berikutnya struktur. Nah, baiklah kita siap-siap anak-anak ya, nanti untuk menjawab pertanyaan dari kuis,
Kalian dipersilakan untuk menjawab di kolom komentar atau chat. Nah, bagaimana caranya? Nanti silakan ditulis kuis Ki Hajar 1 karena baru untuk pertanyaannya pertama. Kuis Ki Hajar 1 sama dengan, nah silakan pilih jawaban adik-adik. Nanti setelah menjawab ini, kita akan langsung mengumumkan siapa pemenangnya. Tetapi nanti pada saat ditentukan pemenangnya, nanti silakan langsung pemenangnya menuliskan di chat itu nama, kemudian kelas, kemudian asal sekolah, kemudian kabupaten, kota, providernya, kemudian nomor HP. Nah, silakan nanti diklik di kolom, kalau di HP kalian ada di pojok kanan di situ ya. Ya. Ya, silakan Pak Rizal. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, kakak akan menampilkan soalnya di desktop ya. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, kita lihat soalnya sebagai berikut. Ini adalah kuis Ki Hajar Sapa DRB yang pertama, yang SMA. Adik-adik bisa lihat ya, berikut ini yang merupakan jenis debat adalah, tapi adik-adik harus siap nih, jadi tuliskan jawabannya di kolom komentar atau chat. Jadi ini kan kuis Ki Hajar pertama, jadi jawabannya apa? A, B, C, D, ataupun E. Jadi berikut ini yang merupakan jenis debat adalah, A, debat konvensional dan debat modern. B, debat formal dan debat non-formal. C, debat naratif dan debat argumentatif. Yang D, debat deskriptif dan debat argumentatif. Dan yang terakhir, E, debat dan debat parlementer. Oke, dari sahabat rumah belajar, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ya, silakan adik-adik untuk menjawab di kolom komentar dengan cara kuis Ki Hajar 1 sama dengan ya, pilih opsinya. Adik-adik sahabat rumah belajar, tentunya pemenang dari kuis ini kita pilih adalah yang tercepat dan yang benar dan tercepat. Kalau dia cepat tapi tidak benar, kesempatannya akan diberikan kepada yang lain. Jadi, ketepatan dan kecepatan itu kemungkinan bergantung kepada iman dan takwa kita kepada Tuhan. Semakin iman kita kokoh dan kuat, maka kita memiliki kepercayaan yang tinggi saat menjawab. Ya, Pak Rizal, sudah ada yang menjawab, sudah masuk. Ya, Ibu ya. Ya. Kita kunci silakan. Dikunci jawabannya. Silakan Pak Rizal untuk menjawab yang benar. Yang benar. Jawaban yang benar dari, oke, kakak tampilkan lagi ya soalnya. Jadi jenis debat yang benar di bawah ini sesuai dengan yang tadi sudah kakak jelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya adik-adik sahabat rumah belajar ya. Jawaban yang benar itu ada pada, jawaban yang benar adalah E adik-adik ya. Ya. Debat kompetitif dan debat parlementer. Ya. Terima kasih adik-adik yang sudah menjawab. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang menjawab benar itu di kuis, jawabannya kuis Ki Hajar 1E itu atas nama Putu Gisela. Oke, selamat kepada Putu. Ya.
Semangat belajar ya, adik-adik, sahabat semangat belajar. Ya, silakan Pak Rizal untuk kuis yang pertama, sudah ada pemenangnya. Baiklah, ini untuk masuk ke materi, lanjut ke materi berikutnya untuk kuis yang berikutnya juga nanti. Jadi adik-adik, jadi setiap penyampaian materi, karena ada tiga kuis, nanti setiap sesi akan ada kuis sampai ketiganya. Jadi ada tiga pertanyaan. Silakan Pak Rizal. Sedikit Bu Kartina, kami mau tanya. Ya, silakan. Ini kan ada kuis yang ketiga sampai ketiga ya. Iya. Kita nggak istirahat kan? Ya, sebentar Pak. Kita lihat dulu mungkin ada pertanyaan. Tadi memang ada yang nunjuk tangan, tapi ini udah hilang lagi ini ya. Oh iya. Ya, untuk sementara ini Pak Rizal, alhamdulillah adik-adik ya. Mungkin di HP adik-adik kelihatan sendiri, tapi adik-adik di sini teman-temannya ada 86 sekarang. Jadi yang ikut mengikuti siapa DRB ini ya. Nah, kita lihat dulu Pak, apa ada yang bertanya? Ya, ini sebenarnya ada yang bertanya nih Pak ya, dari Naura ini ya. Boleh. Iya, Bu, bisa Ibu jelaskan gimana cara menjawabnya Bu? Oh ya, soalnya waktu itu Ibu jelaskan terpotong tadi ya. Nah, mungkin saya jelasin ulang lagi ya cara menjawabnya. Silakan ditulis saja di chat ya, di situ ada chat diklik. Nah, nanti ditulis kuis Ki Hajar atau Ki Hajar 2 nanti ya, berarti ya Ki Hajar 2 sama dengan lalu pilihan jawabannya apa? A, E. Kalau untuk SMA kan sampai E ya. Nah, silakan seperti itu. Ya. Ini ada yang bertanya dikirim lewat siapa, Bu? Ya, langsung di chat di sini ya. Nah, silakan diklik di bawahnya, di kalau di HP itu di pojok kanan atas itu ada gambar orang, diklik saja nanti akan muncul ada chat itu ya, ada chat ya. Ada kirim di lewat siapa ini? Langsung di sini. Ya, langsung di sini dikirim. Jadi pada saat sesi itu disampaikan langsung nanti ada pertanyaan kuis untuk kuis yang pertama. Nah, sudah ada pemenangnya tadi atas nama Putu. Nah, silakan kepada Mbak Putu ya atau Kak Putu. Silakan dikirim nama, kemudian nama kelas, kemudian asal sekolah, kemudian kabupaten kota, providernya dan nomor HP. Ya, silakan Pak. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8.20 untuk lanjut ke materi berikutnya. Lanjutan materi ini. Oke, terima kasih Bu Kartina. Bu Kartina ini adalah guru saya juga. Beliau adalah duta rumah belajar dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan selalu semangat. Alhamdulillah. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, kita akan lanjut materi pembahasan kita selanjutnya. Adik-adik sahabat rumah belajar, sekarang kita akan mengulas materi tentang unsur-unsur debat ya. Jadi di sini mungkin kakak juga yakin ya, adik-adik sahabat rumah belajar sudah tahu unsur-unsur debat itu apa saja. Sekali lagi kakak ingatkan, kakak akan mengulasnya kembali. Harapannya adalah mudah-mudahan dengan pembahasan yang kakak lakukan ini bisa menambah wawasan pengetahuan terkait tentang teks debat. Oke, adik-adik, yang pertama, unsur teks debat itu adalah, oke, struktur teks debat ada tiga ya, adik-adik sahabat rumah belajar. Jadi yang pertama itu adalah mosi. Mosi ya adik-adik, jadi adik-adik nggak boleh sedikit-sedikit emosi. Beda ya adik-adik sahabat rumah belajar, mosi dengan emosi ya.
Nanti kita akan mengulas lebih rinci terkait mosi ini itu apa. Yang pertama adalah mosi. Yang kedua, tim. Dan yang ketiga adalah partisipan. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, unsur debat itu ada tiga ya. Yang pertama adalah mosi, yang kedua tim, dan yang ketiga partisipan. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, kita mulai mengulas tentang mosi. Mosi dalam debat itu sama dengan topik dalam sebuah teks ya. Dengan kata lain, mosi itu adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Jadi, mosi ini akan menjadi penentu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam debat untuk menentukan sikap atau arah dari argumen yang akan disampaikan. Tentunya sikap yang ditunjukkan bisa berupa dukungan ataupun sanggahan. Sikap-sikap ini tentunya disesuaikan dengan posisi timnya masing-masing. Apakah tim masih sebagai pendukung atau tim posisi sebagai penyangga. Ini yang di-enter langsung terkirim, guys. Bahkan tim netral jika ada. Itu adik-adik ya, sahabat rumah belajar. Kakak rasa cukup jelas pembahasan tentang mosi ini. Tapi supaya makin jelas, kakak ulangi sekali lagi ya. Mosi itu adalah topik yang diangkat dalam debat. Kemudian keberadaan mosi dalam debat itu sama pentingnya dengan keberadaan topik dalam sebuah teks. Adik-adik sahabat rumah belajar, kakak ingatkan sekali lagi, mosi ini juga merupakan standar ya untuk mengetahui arah dukungan atau argumen dari setiap tim. Tentunya argumen dukungan atau sanggahan dari setiap tim itu sesuai dengan posisi timnya masing-masing. Apakah berperan sebagai tim sekolah, oposisi, tim afirmasi ataupun juga tim netral. Oke, kakak rasa untuk mosi ini sudah cukup jelas ya adik-adik sahabat rumah belajar. Selanjutnya kita akan mengulas tentang struktur yang kedua ya, tentang unsur kebahasan teks debat yang kedua adalah tim. Adik-adik bisa lihat ya, tim dalam debat itu ada tiga. Ada tim afirmasi, tim oposisi, dan netral. Adik-adik harus tahu bahwa bukan hanya di lapangan hijau saja yang ada tim, misalnya tim Real Madrid, Barcelona, Manchester United ya. Bukan. Nah, di dalam debat juga ada yang namanya tim. Nah, tim dalam teks debat itu ada tiga. Tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Kita perjelas ya, tim afirmasi. Nama lain dari tim afirmasi ini adalah tim pendukung. Afirmasi ini bertindak sebagai tim yang memposisikan timnya di dalam debat. Mereka menggunakan argumen-argumen yang mendukung mosi. Mosi ya adik-adik sahabat rumah belajar. Kalau di dalam teks itu disebut dengan topik. Tadi mama matikan berderek sini. Derek tuh apa? Sini ini beda. Sahabat rumah belajar. Gitu. Saja
argumen-argumen dari tim afirmasi ini tersebut harus disertai data atau bukti-bukti yang relevan. Nah, tujuannya supaya argumen informasi yang disampaikan itu lebih kuat. Adik-adik sahabat rumah belajar, untuk tim ada tiga. Yang pertama sudah kita bahas adalah afirmasi. Tim adalah tim pendukung. Jadi tim afirmasi ini berperan sebagai tim mengemukakan argumen yang mendukung mosi. Jadi dapat kita simpulkan ya, ada sahabat rumah belajar, tim afirmasi ini adalah tim yang pro terhadap mosi dalam debat. Oke, selanjutnya kita akan mengulas tim yang kedua, yaitu tim oposisi. Tim oposisi adalah tim penyangga. Tim oposisi bertindak sebagai tim yang posisinya dalam debat harus mengemukakan argumen-argumen yang menentang mosi. Sama halnya dengan afirmasi, tentunya posisi ini di saat menyampaikan, mengemukakan argumennya juga harus disertai bukti pendukung yang relevan, sehingga argumen-argumen yang disampaikan bisa lebih kuat. Oke, selanjutnya ada tim netral. Jadi adik-adik, walaupun tim netral ini kadang ada, kadang juga boleh tidak ada, tapi kita tetap harus paham apa yang dimaksud dengan tim netral. Jadi tim netral adalah tim yang berperan sebagai tim yang tidak mendukung maupun menyanggah mosi. Jadi tim netral ini harus benar-benar memosisikan dirinya sebagai pihak yang tidak memihak tim yang lain. Baik itu tim afirmasi ataupun tim oposisi. Tapi meskipun begitu, tetap saja tim netral ini harus memberikan pendapat argumennya dan juga harus disertai informasi dan bukti-bukti yang memadai. Jadi sahabat rumah belajar, jika kita simpulkan dalam debat itu ada tiga ya. Jadi pertama adalah tim afirmasi, yang kedua adalah tim oposisi, dan yang ketiga adalah tim netral. Kakak ulangi sekali lagi ya adik-adik sahabat rumah belajar supaya lebih jelas. Tim afirmasi ini merupakan tim yang bertindak sebagai pendukung sehingga pernyataan argumennya bersifat pro terhadap mosi. Sedangkan tim oposisi merupakan tim yang bertindak sebagai penyangga, sehingga pernyataan dan argumennya bersifat kontra dengan mosi. Dan yang ketiga adalah tim netral. Tim netral ini adalah tim yang tidak memihak pada tim manapun. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu partisipan. Oke, Kak, adik-adik sahabat rumah belajar ya. Unsur kebahasa, unsur yang membangun teks debat yang selanjutnya adalah partisipan. Jadi partisipan itu merupakan salah satu unsur dalam debat. Partisipan provider. Partisipan merupakan pihak-pihak luar ya, adik-adik sahabat. Sedangkan tim yang tadi sudah kakak jelaskan itu merupakan pihak-pihak inti dalam debat. Nah, ada beberapa partisipan di dalam debat.
Ya, itu adalah moderator, penonton, penulis, dan juri. Nah, itu adalah partisipan di dalam debat. Nah, keempat ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Oke, kita mulai dengan moderator. Jadi moderator itu harus sabar ya, adik-adik sahabat rumah belajar. Tapi kakak rasa adik-adik sahabat rumah belajar yang mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini pasti memiliki tingkat kesabaran dan kepintaran yang kalau diarahkan untuk menjadi moderator, kalian pasti bisa. Moderator, adik-adik sahabat rumah belajar, itu adalah orang yang memandu jalannya debat atau sebuah acara. Sehingga kegiatan debat dapat berjalan dengan baik dan tidak ada perkelahian antar anggota debat. Nah, ini fungsi dari moderator. Sebenarnya ya, banyak lagi fungsi-fungsi tugas-tugas dari moderator. Tapi umumnya moderator itu adalah orang yang memandu jalannya debat atau sebuah acara. Tapi tidak salah ya, adik-adik sahabat rumah belajar, kita intip lagi tugas-tugas moderator lainnya. Apa tugas moderator lainnya? Adik-adik mungkin pernah melihat sebuah acara debat ya. Bisa disamakan ya dengan fungsi debat, fungsi moderator yang akan kakak sampaikan saat ini. Tugas dari moderator lainnya adalah moderator itu membuka kegiatan dengan salam pembuka, kemudian memperkenalkan diri, kemudian juga memperkenalkan juri, dan juga menyampaikan aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta debat. Kemudian juga moderator adalah orang yang menyampaikan tema yang akan didiskusikan. Moderator juga yang mempersilahkan peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Mempersilahkan penonton untuk bertanya dan juga mempersilahkan penulis, notulis ya, untuk membacakan hasil kegiatan. Dan terakhir, penutup kegiatan. Ada banyak sekali tugas dari moderator. Tapi yakin dan percaya kalau adik-adik sahabat rumah belajar yang mengikuti kegiatan ini memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan lebih daripada adik-adik sahabat rumah belajar lainnya. Jadi kalau diarahkan untuk menjadi moderator, kalian pasti bisa. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, kakak ulangi lagi ya. Tugas lain dari moderator yang pertama adalah menyampaikan salam pembuka, kemudian dia memperkenalkan diri, memperkenalkan juri, kemudian juga menyampaikan ya aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta debat, kemudian juga menyampaikan mosi atau tema topik yang akan didiskusikan. Mempersilahkan peserta menyampaikan pendapatnya, mempersilahkan juga penontonnya, bahkan juga mempersilahkan notulis untuk membacakan hasil kegiatannya. Dan terakhir, tugas dari moderator ini adalah menutup kegiatan. Jadi sangat banyak ya adik-adik sahabat rumah belajar, tapi yakin dan percayalah, jika kita tekun belajar teks debat tidak tertutup kemungkinan kalian nanti akan menggantikan Najwa Shihab di acara televisi di Mata Najwa. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, kita lanjut kepada partisipan selanjutnya, yaitu penonton atau juri. Adik-adik sahabat rumah belajar, penonton atau juri ini dalam kegiatan debat, ada kalanya itu tidak ada. Ada kalanya ada ya, sesuai dengan kondisi jenis debat yang dilakukan. Tapi adik-adik sahabat rumah belajar, kalau debat kompetitif,
Juri itu tetap ada, karena memang debat kompetitif ini adalah debat yang dilakukan untuk perlombaan. Jadi debat kompetitif ini ada jurinya. Nah, juri dalam debat ini adalah orang yang memberikan penilaian. Tentunya penilaian itu diberikan setelah mereka mengamati, mengikuti jalannya kegiatan debat. Adik-adik ya, sahabat rumah belajar, yang adik-adik harus tahu bahwa dalam kegiatan debat, penonton atau itu ada kalanya ada, bisa jadi juga tidak ada. Tapi di dalam debat kompetitif, juri itu kemungkinan besar ya, adik-adik sahabat belajar, itu tetap ada. Karena akan menjadi orang yang memberi penilaian dan menentukan tim mana yang unggul dan tim mana yang keunggulannya harus hilang pada pertemuan ataupun selanjutnya. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, partisipan yang ketiga adalah notulis. Adik-adik sahabat rumah belajar, notulis atau penulis notula. Notulis itu adalah orang yang bertugas membuat notula. Sedangkan notula adalah catatan mengenai jalannya debat serta hal-hal yang diperbincangkan ataupun mungkin juga hal-hal yang sudah diputuskan secara bersama. Jadi isi di dalam notula itu adalah catatan rangkaian jalannya debat. Sahabat rumah belajar, jadi kita coba simpulkan ya materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi unsur-unsur teks debat, yang pertama unsur-unsur teks debat untuk partisipan ya, itu ada tiga. Yang pertama ada moderator, kedua ada penonton atau juri yang diundang tentunya, dan ketiga ada notulis. Jadi moderator itu adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin jalannya debat. Sedangkan penonton atau juri bertugas menilai berdebat, baik aktif maupun pasif. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, penonton atau juri itu dalam debat, mereka itu melakukan penilaian ya, melakukan penilaian, baik secara aktif maupun pasif. Dan terakhir adalah notulis, itu adalah orang yang mencatat alur dan hasil debat. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, pada sesi kedua ini kita sudah selesai membahas tentang unsur-unsur debat. Ya, terima kasih Pak Rizal. Nah, disampaikan unsur-unsur teks debat, berarti kita sekarang masuk ke sesi kuis yang kedua ya. Silakan dipersiapkan setelah menyimak tadi, maka pertanyaannya sehubungan dengan materi yang sudah disampaikan. Ya, silakan Pak Rizal lanjut ke kuis 2. Oke, terima kasih Ibu Kartina. Adik-adik sahabat rumah belajar, kita akan menguji kemampuan kompetensi adik-adik melalui kuis ya. Caranya jangan lupa, berarti ini hajar 2 sama dengan pilihan jawabannya. Silakan diisi di kolom chatnya, di chat. Adik-adik sahabat rumah belajar, bisa diperhatikan ya kata-kata berikut ini ya.
ada teks debat, ada mosi, ada tim, ada partisipan. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar yang sudah siap untuk menjawab kuis, jangan lupa yang akan dijawab itu harus ada kata kuncinya, yaitu kuis Ki Hajar 2. Karena ini adalah kuis Ki Hajar 2. Kemudian buat sama dengan baru pilihan jawaban kalian A, B, C, D ataupun E. Yang jangan Z ya adik-adik ya, karena opsinya sampai E. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, itu soal nomor 2. Kakak mulai dengan kata-kata yang sudah kakak tampilkan berikut ini ya. Jadi adik-adik perhatikan kata-kata berikut ini. Ada teks debat, ada mosi, ada tim, ada partisipan. Kemudian, unsur pembentuk debat yang benar itu pada nomor, ya adik-adik sahabat rumah belajar, yang benar ada pada nomor 1 dan 4, 2 dan 3, 1, 2 dan 3, 2, 3 dan 4, dan yang E adalah semua benar. Oke adik-adik, langsung menjawab kuisnya. Halo Pak Rizal. Oh sorry, nggak tampil ya? Nggak ada tampilannya Pak. Oke. Diulangi lagi Pak. Oh iya. Oh iya. Mohon maaf adik-adik sahabat rumah belajar. Perhatikan kata-kata berikut ini ya adik-adik. Ada teks debat, ada mosi, ada tim, dan ada partisipan. Jadi adik-adik yang ingin menjawab kuis Ki Hajar 2 ini, jangan lupa ada kata kuncinya ya adik-adik. Dimulai dengan kata kuis Ki Hajar 2. Kemudian sama dengan baru memilih jawaban dari pertanyaan kuis Ki Hajar 2 ini. Ya adik-adik sahabat rumah belajar, bisa kita lihat soalnya ya. Unsur pembentuk debat terdapat pada nomor A, 1 dan 4, B, 2 dan 3, C, 1, 2 dan 3, D, 2, 3 dan 4, dan E, semuanya benar. Oke adik-adik sahabat rumah belajar, langsung menjawab. Ya silakan adik-adik di kolom chat. Adik-adik sahabat rumah belajar, tentunya ya kakak akan memilih jawab peserta yang menjawab tercepat dan yang paling tepat. Ada yang menjawab paling cepat tapi kurang tepat, kita akan berikan kesempatan kepada adik-adik sahabat rumah belajar lainnya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dulu ya Ibu Kardina ya beberapa saat baru kunci jawabannya kita kunci. Ya, silakan Pak Rizal, sudah kita kunci. Oke, sudah kesempatan menjawab sudah selesai ya adik-adik sahabat rumah belajar. Tapi kakak yakin jika kalian memperhatikan, menyimak materi yang tadi kakak sampaikan, soal ini tidaklah menjadi masalah. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, unsur pembentuk debat itu terdapat pada nomor A, 1 dan 4. Ini memang benar ya adik-adik sahabat rumah belajar. A salah ya adik-adik ya. B benar, tapi ada lagi yang lebih benar adik-adik. Salah. Nah, jadi jawaban yang sangat benar adalah yang D. Ya, adik-adik sahabat rumah belajar, karena untuk pembentuk debat itu ada pada angka 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan teks debat itu bukan merupakan unsur pembentuk debat. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, silakan Bu Kartina, mungkin sudah... Ya, jawabannya benar. Oke, sekarang kita lihat siapa pemenang untuk
Kuis Ki Hajar 2. Ya, kuis Ki Hajar 2, jawaban yang benar. Ya, atas nama Yasmin Fadila. Ya. Weh, selamat adik, ya, Pak. Yasmin. Ya. Sekarang adik Yasmin, silakan nanti dikirim data-datanya ya. Oke, Ibu Kartina, sesi selanjutnya ini kita kegiatannya diskusi ya? Ya, ini udah, masih ada materi lagi nggak, Pak, untuk kuis Ki Hajar 3-nya? Kuis Ki Hajar 3-nya ini masih berhubungan, masih berkaitan dengan soal yang dengan materi sesi 2 tadi, tentang unsur-unsur kebahasaan, unsur-unsur teks debat. Ya, baiklah, untuk saat sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, Pak ya. Oke, Ibu. Silakan anak-anak, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Nah, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya kepada guru hebat kita, Pak Rizal. Nah, silakan dengan cara melalui apa, angkat tangan, ya, diklik lambang tangannya, nanti admin akan mengaktifkan audio kalian. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan, ini ada yang angkat tangan. Wah, hilang lagi ya. Tadi ada yang angkat tangan Alip. Alip Muhammad Rizki. Tapi ini hilang lagi. Alip Rizki hilang lagi. Iya. Mungkin kalau sinyalnya tidak stabil, mungkin bisa melalui chat. Kita lihat dulu, Pak, ada tidak kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan melalui chat ya. Silakan, ayo adik-adik bertanya kepada Pak Rizal. Insya Allah mudah-mudahan cukup jelas ya, Pak ya. Alhamdulillah ya. Adik-adik sahabat rumah belajar, kalau ada yang mungkin bahasan yang belum lengkap atau ada kekeliruan, boleh adik-adik bertanya supaya kekeliruan itu tidak bertahan lama, bisa kita selesaikan secara adat ya, adik-adik sahabat rumah belajar. Ya, adat apa tuh Pak Rizal? Ada acara adat ya. Iya. Nah, ini adik-adik, ini alhamdulillah ya, kita ini yang ada di sini partisipannya atau pesertanya dari seluruh Indonesia, adik-adik ya. Nah, dari seluruh Indonesia. Nah, jangan lewatkan ya kesempatan untuk belajar bersama Sapa DRB ini di setiap hari jadwalnya. Ya, kalau memang ada yang aktif di Facebooknya, itu ada kakak-kakaknya atau ibu-ibu yang duta rumah belajar selalu mengupload jadwal-jadwal setiap hari untuk Sapa Rumah Belajar. Selama kalian belajar di rumah, insya Allah doa kita kalian selalu sehat. Ayo, gimana untuk adik-adik? Ini ada yang bertanya, provider itu apa? Ya, itu internet yang kalian gunakan, HP-nya apakah Telkomsel atau Tri, ya apa Indosat, ya itu ya. Jadi untuk pengiriman pemenang, untuk pulsanya nanti akan dikirim. Itu bulan Mei ya Pak ya? Ya. Ya, bulan Mei ya dikirimnya ya? Pulsanya? Ya, Mei ya. Mana Pak Arif, ya. Pak Arif, Pak Deni. Ya. Mudah-mudahan dikirimkan langsung ya. Cepat. Iya, Bu, paling lama bulan Mei, awal Mei sudah kita kirimkan. Lama ya. Bisa nanti nih Kak ya, Pak Arif ya. Iya, Pak. Hari ini dapat jawab satu soal, besok satu soal kan? Banyak sudah pulsanya. Ya, nah, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 8.51. Ini nampaknya yang angkat tangan belum ada ini. Saya baca di chatnya juga. Pertanyaannya belum ada ya. Nah, ini cukup jelas ini Pak, berarti kalau tidak ada yang bertanya ya debat ini. Oh iya Pak, apakah sekarang ini kita termasuk debat juga ini? Kegiatan kita ini? Aduh, Ibu,
Ibu yang bertanya ya, Bu Yang. Ya, mungkin kalian nanya apa termasuk debat ya. Ya, kalau kita berdebat di dalam kegiatan sehari-hari ya, adik-adik sahabat rumah belajar, mungkin pernah adik-adik dengar debat kusir ya. Debat kusir. Nah, itu bukan termasuk debat karena tidak ada satu pembahasan yang khusus akan dibahas. Jadi apa aja yang kita bayangkan, apa aja yang kita pikirkan, semuanya kita bahas. Nah, jadi tidak sesuai dengan struktur-struktur ataupun ciri-ciri dari debat itu sendiri. Jadi kalau debat kusir itu debat-debat aja, tapi tidak ada penyelesaian akhirnya. Jadi itu bukanlah merupakan debat yang seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, Pak. Ya. Ya, oke, Pak. Oh iya, ntar ini Pak ya, ada yang mau bertanya gimana cara menggunakan app ini ya. Sebenarnya mudah sekali menggunakannya ya. Ini ada yang pertanyaan. Ya, ada pertanyaan Pak Bu. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa mengklik gambar tangan. Itu menunjukkan kalian ingin berbicara langsung. Maka nanti admin akan mengaktifkan audionya. Atau melalui chat ini nanti akan kita baca. Tapi jangan lupa diklik all final. All finalisnya ya, jadi bisa dibaca nanti. Oke, ini sudah ada nih. Apakah boleh debat membawa-bawa agama? Ya, apakah boleh? Nah, jadi adik-adik sahabat rumah belajar, boleh ataupun tidak membahas sesuatu tentunya itu dengan mosi ataupun aturan-aturan debat yang sudah disampaikan oleh moderator. Jadi moderator sudah mengarahkan sebelum debat itu berlangsung. Jadi kalau memang ada peserta-peserta yang offside ataupun sedikit melebar pembahasannya, maka moderator akan membatasi argumen itu. Jadi kesimpulannya adik-adik, itu sesuai dengan mosi ataupun topik yang dibahas. Kalau memang topik yang dibahas itu tentang agama ya, mau tidak mau kan agama harus dibawa. Begitu ya adik-adik sahabat rumah belajar ya. Tapi kalau nggak sesuai dengan mosi atau topik yang dibahas, tentu agama tidak boleh dibawa. Itu jawaban dari kakak ya adik-adik. Ibu Kardina, waktu kita mungkin sudah menjelang pukul 9, kita bisa langsung ke kuis yang ketiga ya, Bu Kartina. Oke, nah, jadi mohon maaf ya kalau ada yang bertanya nanti Pak. Jadi apa lanjut saja ke kuis Pak ya. Ini ada yang bertanya, wow, sekarang baru banyak bertanya. Ini ada, apakah tim netral bisa mendukung tim pendukung, kemudian dan bisakah tim netral mendukung tim penolak? Ya. Tentunya tidak ya, adik-adik sahabat rumah belajar, yang namanya netral kan harus imbang ya, tidak boleh memihak satu kepada tim yang lain. Itu sesuai dengan pengertian dari tim netral itu sendiri. Itu adik-adik sahabat rumah belajar. Oke, Pak. Kita lanjut ke kuis yang ketiga. Adik-adik sahabat rumah belajar bisa siap-siap ya. Kita akan mulai kuis yang ketiga. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, ini pernyataan ya yang harus adik-adik pahami dulu. Ini Ki Hajar ketiga. Kita akan menayangkan soal, adik-adik sahabat rumah belajar, untuk menjawab kuis Ki Hajar tiga, jangan lupa kata kuncinya adalah kuis Ki Hajar tiga, kemudian sama dengan baru jawaban dari pertanyaan yang adik-adik sahabat rumah belajar pilih ya. Perhatikan ciri-ciri berikut ini dapat di Oke, kita mulai intip soalnya ya adik-adik. Wih, sudah ada yang jawab, Mbak. C, soalnya belum muncul. Alamak, cepat ya. Oke, ya. Yang terlalu cepat menjawab itu Ibu Kartina bisa ditandai ya, Bu Kartina. Wah, ini nggak lihat soal ya. Oke, kita lihat soalnya. Ciri debat di atas adalah jenis debat. Debat apa ya, adik-adik? Parlementerkah? Pemeriksaan ulangkah? Yang C, kompetitifkah? Yang D, konvensional, formal, atau pendidikan?
pemerintahan. Oke, adik-adik silakan dijawab di kolom komentar ya, di kolom chat ya. Silakan. Jadi ciri debat di atas ini adalah jenis debat apa? Parlemen kah, pemeriksaan ulang kah, kompetitif kah, konvensional? Wah, ada yang jawab D kayaknya. Jangan lupa adik-adik sama rumah belajar ada kata kuncinya. Kuis Ki Hajar. Tiga. Jadi jawabannya apa? Jangan salah tekan ya adik-adik. Dengan jangan tekannya kurang. Ya. Kita tunggu sejenak ya Ibu Kartina. Iya, Pak. Kita kunci jawabannya. Ya, adik-adik harapannya adalah. Pak, silakan kita kunci. Kunci ya, Bu ya. Ya, sudah banyak yang menjawab. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar, perlu kita pahami bahwa quiz ini hanyalah bagian kecil dari kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Jadi yang paling besar yang kita harapkan bisa adik-adik sahabat rumah belajar miliki adalah manfaat dari kita belajar debat tadi. Oke. Kita jawab ya adik-adik. Jadi ciri debat di atas adalah jenis debat. Ayo apa ya? Parlemenkah, pemeriksaan ulang, kompetitif, konvensional atau pemerintahan. Jadi jawaban yang benar adalah D ya adik-adik, konvensional. Iya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, Ibu Kartina silakan. Baik, kita perhatikan yang menjawab benar adalah ya, atas nama Raditya Al-Rasid. Ya, jawabannya kuis Ki Hajar 3 sama dengan selamat. Dia. Sama. Adik-adik. Adik. Oke, adik-adik. Terima kasih ya sudah bergabung belajar bersama Rumah Belajar dalam program Sapa Duta Rumah Belajar. Jangan lupa terus ikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Juga adik-adik sahabat rumah belajar aktif mengikuti kuis Ki Hajar ya. Sangat mudah ya adik-adik, bisa adik-adik searching di Google untuk mempelajari tahapan-tahapan untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di kuis Ki Hajar. Oke, Ibu Kartina. Iya. Kepada adik-adik yang pemenang tadi, silakan untuk mengirim data-datanya ya, yaitu data-datanya yang sudah disebutkan tadi pemenangnya. Data-datanya dikirim nama, kelas, asal sekolah, kemudian kabupaten kota, providernya, kemudian nomor HP. Ya, silakan dikirim di chat untuk data kita. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pas pukul 9 ya, akan masuk sesi berikutnya ya. Untuk sesi berikutnya semoga adik-adik yang sudah masuk di sini bisa lanjut ke sesi berikutnya. Sesi kedua. Oh ya, Pak Rizal, sesi keduanya. Iya, Ibu Kartina. Sesi keduanya siapa ya? Ini lupa. Ya, diikuti aja lah ya. Oh iya. Tahu aja terus adik-adik sahabat rumah belajar, ikuti dengan baik karena manfaat dari pembelajaran daring ini sangat banyak ya adik-adik. Dari kakak cukup sekian dulu ya adik-adik sahabat rumah belajar. Semoga apa yang tadi kakak sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Oke, Ibu Kartina. Saya Eri Afrizal, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Kalimantan Utara. Undur diri, selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Oke, buka pinat. Ya. Selamat Pak Eri. Ya, selamat pagi kembali Bu Erna. Iya, ini nomor nemenin Pak Arifin nih. Udah masuk belum? Iya. Adik-adik tetap stay ya. Ya, ini
kami mau keluar juga nih. Ada video juga lagi sama. Oh gitu ya. Pak Arifin? Saya selalu. Video. Pagi, Pak Arifin. Pagi, Bu Erna. Thank you.